Hai Indonesia, dalam beberapa waktu ke depan, kita sudah bisa menikmati Samsung Galaxy S20 dengan harga lebih terjangkau. Pasalnya, Samsung tengah menyiapkan Galaxy S20 Lite Fan Edition. Oke, sebelum masuk ke video selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe ya, agar kalian dapat update dari gadget hari ini. Awal tahun ini, Samsung sempat memperkenalkan varian Galaxy S10 yang spesifikasinya telah disederhanakan. Ponsel tersebut hadir dengan nama Galaxy S10 Lite dan merupakan ponsel flagship perdana Samsung yang hadir dengan embel-embel Lite. Kini, perusahaan asal Korea Selatan tersebut dikabarkan tengah menyiapkan suksesor ponsel tersebut. Galaxy S20 Fan Edition diyakini bakal hadir dalam dua varian berdasarkan kawasan yang akan didatanginya. Kedua varian tersebut hadir dengan nomor model SM-G780 untuk varian global tanpa 5G dan SM-G781 untuk varian yang dibekali dengan fitur 5G khusus untuk kawasan Amerika Serikat. Meski berbeda, kedua ponsel ini ditengarai bakal dibekali dengan otak yang sama, yakni chipset Snapdragon 865 besutan Qualcomm dan Exynos 990 untuk versi global. Tak hanya chipset, kedua model Galaxy S20 Fan Edition juga dikabarkan bakal mengusung spesifikasi yang serupa. Beberapa di antaranya seperti media penyimpanan dengan kapasitas terkecil 128GB, serta sistem operasi Android 10 yang telah dilapisi tampilan antarmuka One UI 2.5. Untuk harga, Galaxy S20 Lite bakal dibanderol dengan harga sekitar $800 atau sekitar 11,3 juta rupiah. Kendati demikian, segala informasi seputar Galaxy S20 Lite Fan Edition ini masih berupa rumor. Samsung belum membeberkan informasi soal keberadaan ponsel tersebut. Jadi kita tunggu saja informasi resmi dari Samsung mengenai Galaxy S20 Fan Edition. Dan mau tahu spesifikasi lengkap Galaxy S20? Berikut spesifikasi lengkap Samsung Galaxy S20. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Apabila teman-teman suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe untuk terus dapat informasi mengenai gadget terbaru hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!